Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang ada persis di depan Pejaten Village Mall. Oke guys, hari ini saya mau ajak kalian jalan-jalan naik motor. Kita berangkat dari Mall Pejaten Village ini ke daerah Pondok Indah Mall. Mungkin dari situ nanti kita jalan-jalan juga ke komplek perumahannya, perumahan Pondok Indah. Ikuti terus ya guys. Buat teman-teman yang mau ke arah Pasar Minggu, bisa belok kiri di depan ini. Kita sekarang ada di Jalan Taman Marga Satwa Raya, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Di sebelah kiri kita ini SMKN 57. Selain SMK, dia juga punya gedung serbaguna yang bisa dipakai untuk acara-acara seperti pernikahan dan lain-lain. Di depan ada lampu merah, dari situ sudah dekat sekali sama kebun binatang Ragunan, bisa ditempuh dengan jalan kaki. Kita belok kanan arah TB Simatupang ya guys. Di sebelah kanan kita, di dalam itu adalah jalan tol lingkar luar Jakarta, tol Pondok Pinang TMII, Taman Mini Indonesia Indah. Kita masih lurus terus ya guys. Di sebelah kiri kita ada gedung perkantoran namanya Cibis 9. Kita masuk Jalan Layang Simpang Susun Antasari Simatupang. Buat teman-teman yang mau ke Jalan Antasari, bisa ambil jalur paling kiri, nanti memutar ke kanan.
bawah jalan layang ini ada tol namanya Tol Antasari Depok. Itu dia tolnya di bawah. Di sebelah kiri bawah kita ini adalah sekolah elit namanya Highskop Indonesia. Anak-anak orang kaya dan anak-anak artis banyak sekolah di situ. Biaya per semesternya bisa sampai puluhan juta. Di depan kita ada lampu merah Fatmawati. Yang mau ke Rumah Sakit Fatmawati atau ke arah Pondok Labu bisa belok kiri. Dan yang mau ke ITC Fatmawati dan lurus lagi ke arah Blok M bisa ambil kanan. Yang mau ke Rumah Sakit Fatmawati atau ke arah Pondok Labu ambil jalur kiri ya guys. Di depan kita ini adalah stasiun MRT Fatmawati. Kalau tidak salah ini MRT yang jalur Lebak Bulus ke Ancol Barat, dan stasiun Fatmawati ini adalah salah satu stasiun yang dilewati atau disinggahi. Di atas kita ini jalur MRT ya guys. Di depan kita sebelah kiri ada Rumah Sakit Siloam. Oke guys, kita sudah dekat lampu merah di depan, kita tinggal belok kanan. Yang mau ke arah Lebak Bulus belok kiri, dan yang mau ke arah Bintaro lampu merah ini masih lurus ke depan. Kita masuk jalan Metro Pondok Indah. Dari sini ke Pondok Indah Mall lurus terus ya guys, tidak ada belokan kecuali nanti di depan kita ada bundaran, tapi kita tetap arahnya lurus.
di kiri dan kanan kita ini sudah masuk perumahan Pondok Indah, tapi ini jalan utamanya atau jalan besar. Di bagian dalam masih sangat banyak dan bagus-bagus. Nanti selesai dari Pondok Indah Mall, kita coba jalan-jalan masuk ke dalam perumahan Pondok Indah ya guys. Oke sahabat, kita sudah sampai di Pondok Indah Mall, tapi nanti kita putar balik dulu soalnya mau ke PIM 1. Kalau di kiri kita ini adalah PIM 2, tapi nanti ada dua jembatan penyeberangan kalau mau ke sini. Jembatan penyeberangan satu yang ini dan satu lagi ada di depan. Kita putar balik di sini. Oke sahabat, kita sudah sampai di Pondok Indah Mall. Kita sudah selesai dari Pondok Indah Mall. Sekarang saya mau ajak kalian jalan-jalan ke perumahan mewah Pondok Indah. Katanya ada rumah artis juga. Mudah-mudahan kita bisa ketemu dan lihat-lihat sebentar. Oke guys, ikuti terus ya. Oke guys, kita sudah ada di dalam komplek perumahan yang bukan jalanan umum, jadi agak sepi di sini dari lalu lalang kendaraan. Bahkan ada lagi yang letaknya lebih terpencil dari ini, posisinya ada di dalam sekali, jadi lebih sepi. Mantap ya guys, rumahnya mewah-mewah dan bagus-bagus. Dan jalanan ini tergolong sepi, tidak seramai seperti di jalan utamanya yang semua kendaraan boleh lewat. Kalau di sini paling-paling kendaraan penghuni atau kendaraan tamu. Katanya rumah Atta Halilintar ada di sepanjang jalanan ini. Coba kita lurus terus ke depan, siapa tahu ketemu ya guys.
akhirnya kita ketemu rumahnya. Ini bagian depan ya guys. Oke, kita lanjut. Kita mau jalan-jalan dulu, keliling bentar ya guys. Sambil cerita-cerita dikit tentang kawasan Pondok Indah ini. Semoga menambah wawasan kita semua ya.